suaranya. Kocok seru. Lu ngawalin. Yang buat kalian. Ini gua ngambil ya, duluan ya. Iya. Ya, lu ngambil duluan. Lu ngambil. Jangan gitu. Enggak boleh intervensi dong. Bebas dong. Nih, kartu gua. Apakah kolektifmu sudah membentuk karirmu? Gitu. Buat gue, ya pasti tentu aja kolektif udah membentuk karir gue ya sampai sekarang gitu. Misalnya kayak kerja kuratorial, profesi yang gue gelutin sekarang itu kurang lebih ya dari kolektif. Kesempatannya dari kolektif gitu. Dan gue juga menerapkannya di kolektif gue gitu. Jadi waktu itu pas pertama kali gue belajar tentang kelas kuratorial itu kesempatannya dari Sigit gitu. Pas dia posting di Facebook, terus ngasih kesempatan siapa yang mau ikutan workshop penulisan dan kritik seni di Ruang Rupa gitu. Terus gue komen, langsung ikutan. Saat itu langsung dibayarin tuh sama Sigit. Nah yaudah, belajar di situ, terus ternyata keberlanjutannya adalah gue gabung ke Serum, terus mengaktivasi galeri. Nah, gue mempraktekkan kerja kuratorial gue di galeri Serum. Nah, terus akhirnya disitulah mulai meniti karir gue gitu untuk menjadi profesi kurator sampai sekarang. Gitu sih. Bagus sekali ya. Siapa yang berikut deh? Bon. Gue deh, cocok. Yeah. Yang mau ambil siapa nih? MG. Hasrul, gue milih lu, Hasrul. Hasrul. Iya. Rapil. Gitu aja. Jatuh. Iya. Ngali lagi. Pengetahuan apa yang kamu dapat dari kolektifmu? Wah, gokil. Pengetahuan banget. Banyak ya? Sayan ya? Apa? Pengetahuan apa yang didapat dari kolektifmu, gue pikir banyak banget. Tapi salah satunya sebenarnya bagian dari apa yang gue pelajarin sebenarnya memanage dan memaintain pengetahuan tersebut sebenarnya yang gue pikir. Jadi kayak ya di dalamnya kalau kalau memanage dan memaintain, gue pikir salah satunya juga ada ngomongin loyalitas, terus toleransi sama ya loyalitas sama toleransi sih gue pikir kalau di dalamnya tadi ada memanage, terus ya banyak banget sih kayak pengetahuan soft skill kayak yang gue gelutin sekarang itu juga salah satu yang skill mengulik itu sebelumnya nggak ngulik ya. Sebelumnya ngulik Tamiya, tapi kesempatannya sebenarnya terbuka lebar di waktu gue di kolektif gue di Serum. Jadi kayak gitulah antara yang paling utama ya itu tadi ada apa memanage dan memaintain sih gue pikir salah satu di antara dua itu yang paling utama ya. Di dalamnya misalkan bisa lagi diturunin kayak ngomongin skill gitu kayak aktualisasi diri kalau di Serum sendiri sebenarnya self improvement paling penting ya, jadi ya udah lu abis itu mau ngapain lagi gitu, udah bisa ini terus lu mau ngapain lagi, terus kayak memanage juga ya di situ akhirnya ada benturan dengan orang-orang, akhirnya harus toleransi, harus loyal, harus yaitu harus apa, harus yang sifatnya kekeluargaan diselesaikan seperti itu. Yes. Nih, lo gantian kocok. Gue yang mau kocok? Iya. Gue yang ngambil ya. Op. Gue bila sebelah op dong. Gue nyalain lampu ban, gelap. Coba yang kocokan yang itu dong. Oke. Kukuruyu. Kayak ayam gue gini. Si lama gini. Gak apa, biar mix. Biar use. Katanya rusak, awas ya. Gue gak bisa. Yang ada logo gue sekolahnya mana? Semuanya ada. Apa itu, Bon?
apa yang telah kamu bagi ke kolektifmu? Wah, gua banget. Hidup dan mati lu ya. Tangerok sama semangka ya. Nah, ini yang selalu ada. Apa yang telah gua bagi ke kolektif? Ya, berkolektif menurut gua tuh apa ya? Awalnya kan adalah sebuah keputusan. Jadi ya gua sadar betul sama apa yang harus, sama peran-peran apa yang harus dibagi di dalamnya. Hmm. Kalau ngomongin apa yang udah gue kasih, yang pasti ya waktu, tenaga, ide, pikiran, gagasan segala macam untuk terus membuat sesuatu di kolektif agar kolektif itu tetap tetap hidup dan kita bisa hidup dari si kolektifnya itu gitu. Hmm. Itu sih. Itu doang. Itu doang. Hmm. Ya, itu doang udah banyak kok kan. Oh. Waktu, pikiran, tenaga. Oh, iya. Semua-muanya. Tuh. Semua-muanya. Gimana? Lanjut ya, lanjut ya. Dong, lanjut dong. Nih, lo yang belum jawab. Belum ngocok nih. Belum ngocok ya? Belum ngocok dari kapan? Makanya udah 3 hari nih. Maksud lo? Baru balik ya? Belum ngocok ya? Nih, pertanyaannya adalah jika bisa diformulasikan apa metode dasar dari kerja kolektifmu? Anjay. Metode. Tepat sekali ya pertanyaannya. Ini kalau gua enggak bayanginnya sih karena kalau ngelihat awal mulanya tuh ya nongkrong sebenarnya yang jadi metode pertemanan, kebebasan bicara gitu. Tanpa ada beban, kadang kala juga enggak berharap sesuatu kan kalau nongkrong gitu ya. Nah, itu nongkrong sih. Karena tuh kalau gua pelajari gitu nongkrong, jadi di nongkrong itu ada pengetahuan tacit yang terdistribusi gitu. Nggak sadar, oh udah jadi dapat pengetahuan, dapat ilmu baru dari nongkrong. Makanya kemudian sekarang kita setelah sekian tahun gitu jadi menyadari bahwa sekolah adalah kolektif adalah sekolahan gitu buat anggota-anggotanya. Soalnya kan gitu tuh, coba dibandingin nih misalnya kayak sekolahan. Di sekolah tuh ada guru kan. Tapi kalau di kolektif tuh ada teman belajar. Kan lu belajar dari gue belajar dari lu dan gitu loh kan putarannya tuh. Nah, terus ada lagi kalau di sekolah tuh ada raport. Di kolektif ada evaluasi, biasanya kita ada meeting, ada evaluasi. Di sekolah. Iya, ada majelis. Di sekolah tuh ada ranking. Kalau di kolektif dikasih kesempatan tuh. Oh, yaudah nih. Dikasih kesempatan atau penghargaan lah, apresiasi. Kalau di sekolah ada kelulusan, di kolektif ada tujuan. Nah, tujuannya mau bikin ini, mau kenapa kita bikin kan gitu kan, bikin project. Nah, di sekolah ada apa namanya? Di sekolah ada ekskul, ada apa? Ada. Ya ada. Sekolahnya kegiatan, kegiatan banyak banget. Ekskul semua jangan-jangan. Iya. Atau mungkin itu juga utama. Terus yang lainnya di sekolah tuh ada kurikulum. Nah, ini yang utama sebenarnya. Di sekolah tuh ada kurikulum, kalau di kolektif ada local culture yang terbentuk di setiap kolektif. Karena pasti beda tuh, bahkan jobnya dari serum beda sama jobnya ruang rupa misalnya. Jobnya GHH juga beda lagi tuh, detail-detailnya gitu. Gak boleh bercanda ya? Seriusnya. Gak bener banget. Gue sih gitu ngebayanginnya, jadi emang kalau formulanya tuh kurang lebih begitu. Nongkrong. Gitu. Oke. Kita mau main kartu kolektif nih, toh. Bikin sendiri. Oh, gitu. Ngarang. Mau jual enggak? Ngarang sendiri. Mungkin nanti. Nanti ya. Ini tapi priceless, toh. Enggak dijual. Nih. Bayarnya enggak pakai duit. Enggak pakai duit. Silakan diambil satu. Nih ya, susah nih kayaknya nih. Apa tuh? Apa nilai-nilai dari kolektifmu yang ingin kamu bagikan? Bus. Oh. Apa nih toh? Pertama gotong royong. Bus. Gotong royong tuh contohnya misalnya gue bisa ngutang nih ke teman yang jualan di Good School. Jadi gue bisa ngutang lah. Kalau nggak ada duit, contohnya kopi gue itu gue ngutang. Terus apa lagi ya? Tongkrongan, ya kan? Tongkrongannya karena ya kalau misalnya lu nggak ada kerjaan di rumah nih,
terus lu pengen terlihat punya kerjaan, lu bilang aja ke orang rumah, gua mau ke good school bekerja, tapi ternyata lu cuma nongkrong kok sama teman-teman lo. Nah itu tuh, tapi dari nongkrong kan muncul ini nih, misalnya kayak rencana apa gitu kan, terus obrolan-obrolan atau apa, atau semacam, eh Bor, lu ada kerjaan gak gitu-gitu lah. Lagi ngerjain apa sih gitu. Gitu. Terus, itu terus, apa ya, energi positif. Buset, energi positif. Apakah energi positif itu? Gue juga gak tahu sih sebenarnya. Cuma bisa dirasakan. Cuma bisa dirasakan, memang. Memang beda-beda, memang beda-beda ya. Energi positif di sini mungkin beda dengan energi positif di sana, ya kan? Okay. Macam-macam gitu. Iya sih, benar. Cengengesan di cengengesan sini positif di sini, heeh. Oh. Di negara lain enggak. Heeh. Oh, mungkin harus serius lu, misalnya gitu. Terus kadang-kadang ini juga apa? Sesuatu yang tapi kadang-kadang sesuatu yang kita anggap positif sebenarnya enggak bagus-bagus amat juga, Bang. Misalnya jam karet, ya kan? Jam karet itu kita tuh biasa-biasa aja, cuma karena teman-teman di good school kan sangat ini ya, sangat ngerti lu gitu loh. Jadi misalnya lu bilang, "Eh, ntar nih gua ini nih dikit lagi baru nyampe nih karena lu masih kerjaan apa." Nah, itu dipahami gitulah. Oh, okay. Gitu kira-kira sebenarnya. Berarti nilainya lebih ke apa? Memahami sesama toleransi ini. Ya. Toleransi kan. Temen gitu. Oke. Lanjut. Masih banyak sih, cuma gua rasa sih kayaknya itu dulu deh. Oke. Makasih, Tok. Sip. Ada yang mau lanjut ngocok? Gua. Oke, lu. Terus siapa yang? Gua. Lu yang ngambil? Gesya yang ngambil. Minum dulu lah. Enggak, gua mau. Biar enggak kotor ini kan. Oke, coba ya. Gua ngambil yang atas aja deh. Set. Oke. Okay. Jatuh. Di. Lu enggak punya teknik kayak gua ya? Oke. Wah, seru nih. Lagu apa yang paling menggambarkan kolektifmu? Wah, BTS ya, guys. Bentar dulu. Referensi musik kita sama enggak? Iya. Ya kan? Kalau gua sama lu mungkin sama seumuran Farid. Klasik deh, klasik ya. Earth, Wind and Fire. Yang ada lagunya Make It With You. Coba nyanyi, guys. Aku enggak bisa gua nyanyi entar. Dengerin. Lo ini karaoke aja ntar. Kenapa? Jadi itu tentang kayak apa, make it with you, membuat bersama lo. Terus dari kayak gini, you don't know me well, lo gak bisa tahu gue kecuali lo lihat apa yang gue lakukan. Kayak gitu kan, orang tuh kita ngejelasin good school kadang bingung, cuman lo datang aja deh, perhatikan gitu. Baiklah, nih gue buat Om Farid ya. Kuduh, gue bukan anak gaple nih, set. Lo, ya. Lo kurang, mesti latihan lo. Anak tarot nih, silakan Pak, dipilih sesuai intuisi. Ya. Gini dong. Gini. Lebih bagus secara grafis. Oke. Apa yang kamu anggap sebagai karya kolektif? Oke, apa tuh Om? Ini kayaknya gue juga sama Berto kan yang ini. Bisa menjawab kayaknya. Ini lo aja nih? Oh, yang ini gue doang. Karya yang bareng sih. Kalau dari Ruru sih kan gampang ya, karena ada dua. Satu jadi dapur, yaitu adalah ngejediain infrastruktur ya untuk ekosistem kesenian. Cuman mesti juga punya argumentasi artistik atau estetik. Dan itu mesti yang bukan gabungan dari satu. Cuman bareng. Jadinya apa gitu. Baiklah. Sekarang siapa nih? Gue? Gue. Lu belum? Belum. Bukannya kartu, lu udah pengen duluan. Apa? Udah pengen kartu. Pengen lagi ya? Bukan gue pengen lagi gue. Maksudnya biasanya kalau orang yang pemiliknya itu harusnya nyobain dulu, Ge. Oh gitu. Ini gak ada pemilik kepemilikan, Tok. Sip. Oke, gue dapet kartu ini nih. Gambarnya bagus. Pengetahuan apa yang kolektifmu bagikan pada publik? Masih. Ini bisa lah kita jawab bareng-bareng kan ya. Secara cerdas cermat ini ya. Iya, cerdas cermat. Sebagai kolektif good school, kalau gue sih yang ngeliatnya kita punya program studi kolektif. Studi kolektif itu ngundang kolektif-kolektif yang ada di seluruh Indonesia buat
ngirim perwakilannya, bisa belajar tentang gimana apa praktek artistik sebuah kolektif bisa dibangun, wacananya sama Berto bisa ngomongin tentang semangat gotong royongnya ya toh ya. Sama Geisha bisa ngomongin kenapa kita harus berpameran, gimana kita mengartikulasikan praktek artistik kita, ya kan? Okay. Tapi kalau misalnya lu bilang, gue boleh nyela lu nggak? Boleh. Lebih cepat. Enggak, peraturan permainannya maksudnya. Ya, nggak apa. Kan yang penting ngobrol. Oh, iya. Kalau gue, bukan cuma kita bagikan ke publik sih, tapi kita belajar dari publik juga tuh. Misalnya, kalau misalnya lu bilang wacana budaya gitu, itu kan anak apa teman-teman yang ikut di program kita sekarang kan juga berbagi tentang di kampung mereka kayak gimana tuh. Kurang gotong royong. Nah, kita belajar dari situ juga sebenarnya. Iya. Terus jadi, apa lagi, Sal? Ya, kalau selain itu mungkin kita kayak ya benar tadi kita juga ngajakin si teman-teman kolektif kita buat nyumbangin nih. Lu bisa membagi pengetahuan lu di sini dengan apa bentuknya gitu. Ya misalnya mereka bisa ngasih short course, bisa ngasih super short course juga gitu. Bisa diskusi dalam bentuk apa namanya? Ngisi kelasnya bersama teman-teman dari kolektif yang ikutan program studi kayak gitu. Atau sekedar nongkrong juga. Iya, atau sekedar nongkrong pun itu juga apa? Terjadi proses ya enggak, Tok? Transfer pengetahuan ya. Gua sambil beresin ini. Jadi memang pengetahuannya tuh bisa direncanakan dan tidak direncanakan. Itu kita bagikan pertama ke teman-teman kita, tapi lama-lama ya itu akan meluas lah. Lanjut, oke. Siapa yang mau ngambil? Ini gua. Lu aja udah. Lu mau ngocok. Gua ngambil. Terlalu bersemangat. Kalau tarot udah keluar kan? Ya bener tuh, itu yang kartunya, message-nya tuh. Terlalu gede nih. Buang-buang waktu. Emang ini kartu tarot itunya. Ini aja gak segede tarot. Ini bukan kartu board game. Sip, oke. Sip deh, gue ambil ini aja. Oke. Pertanyaannya, bagaimana proses transfer pengetahuan terjadi di kolektifmu? Kayaknya sih terjadinya mungkin ada yang kayak internal kolektif kita, ada yang eksternal kayak kita apa share ke misalnya tanda kutip publik atau siapapun yang belajar kan. Kalau di internal tuh transfer pengetahuan sih menurut gue satu pasti lewat nongkrong. Lewat nongkrong-nongkrong kayak gini nih. Atau bikin acara bareng. Nongkrong, terus kemudian juga ngerjain project gitu. Ngerjain project. Karena kayak misalkan kita ketika ngerjain suatu project, kadang kita ngerjain sesuatu yang mungkin bukan skill kita atau kita belum pernah nyobain hal itu. Cuman akhirnya kayak terkondisian, terpaksa, oke ini gimana caranya gitu, kepepet, udah deadline segala macam, kita harus cari akal dan disitulah kayak proses belajarnya. Tapi kalau kayak tentu cara eksternal ya tentu lewat workshop-workshop, short course, kelas-kelas, dimana tuh kan kayak nge-harvest ke geek-an, ke nerd-an masing-masing, ini geek-nya bidang apa, nerd bidang apa, biarkan dia ngobrol dan sharing pengetahuan dia. Tapi gue rasa sebenarnya esensinya tuh ya di tentang nongkrong itu, meskipun dia kelas, workshop, ataupun apa namanya short course gitu, pasti kan ada kayak proses yang cair dan kasual, nggak kayak di sekolah. Dan yang gue seneng juga misalkan dengan short course ya kita ketemu orang-orang yang punya kesenangan yang sama yang backgroundnya mungkin, beda-beda dan mungkin tuh di tempat-tempat lain nggak ada yang bikin kelas kayak gitu bener-bener. Contohnya kayak kelas bermain arsip gitu, apaan arsip, menulis lirik, menulis lirik, apa, seni berbasis riset, terus kayak apa project tentang seni ruang publik kan belajar di mana gitu kan. Sama juga menurut gue yang mencakup tuh semua tuh di sini sebenarnya transfer pengetahuan juga terjadi karena satu orang tuh dikasih apa ya izin buat gagal dan kepercayaan buat lo nyoba lagi gitu. Kalau lo misalkan di project ini lo gak misalkan wah nih gue nggak bisa nih, cuman akhirnya nggak apa coba lagi dan itu mungkin kolektif sebagai sekolah dia itu kan kayak lo dapat kesempatan dong lo coba lagi gitu. Kalau kayak sekolah tadi misal kata MG ada ranking terus lo nggak ada naik kelas nih, bukan masalah naik kelas nggak naik kelas, cuman kayak oke di project ini lo coba lagi deh ngerjain ini gitu. Terus sih kayaknya